أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kirim parfum lagi. Hari ini kita kirim parfum ke Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dan ini untuk pertama kalinya saya kirim parfum ke NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Mudah-mudahan berkah, parfumnya disukai dan usahanya atau transaksinya diberkahi. Hari ini pagi hari dan alhamdulillah pagi hari adalah saat yang berkah untuk jual beli, untuk bisnis, untuk transaksi seperti ada hadis Nabi yang beliau kemudian mendoakan kita di pagi hari. Allahumma, kata Rasulullah begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Parfum yang dipesan Amir Al-Ud dan Rus Vanilla. Ya. Ya, kita packing dulu. Dan ternyata barusan saya cek di tempat saya kulaan parfum, memang banyak stok yang juga kosong ya. Jadi agak sulit ini cari barangnya akhir-akhir ini. Stoknya banyak yang kosong. Dan beberapa harga di toko grosir itu harganya naik ya, hampir mungkin sekitar 40-50 ribu harganya naik. Saya kurang tahu apakah naiknya harganya mulai Ramadan kemarin atau setelah Lebaran ya, tapi intinya harga-harga parfum naik. Yang ini juga nanti pasti akan membuat harga-harga eceran juga naik harganya. Amir Al-Ud saya selalu habis ya, cepat sekali habis, makanya pesannya selalu agak banyak, beli kalengannya agak banyak. Nah ini juga termasuk laris untuk parfum cowok Rus Vanilla, banyak banget yang pesan. Sudah pernah nyoba apa belum? Bismillah. Ini adalah kemasan botol paling besar, 1 tola atau sekitar 12 mili. Paling seneng kalau ada yang pesen kemasan 12 mili begini ya, kerasa belinya dan cepat habis. Jadi jualan cepat, laris manis ya. Kalau pesan yang 1/4 tola atau 3 mili itu kan lama ya. Jualannya lama, cuannya juga lama. Karena parfumnya ini sama-sama beningnya, maka kita kasih nama seperti ini. Biar nggak tertukar parfumnya. Oke, kita packing dulu. Terima kasih teman-teman. Kita akan kirim pagi hari ini ke Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.